Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Car Free Day di Solo, Jawa Tengah hari Minggu kemarin. Di kesempatan ini, Saudara, Ganjar kembali menegaskan masalah calon presiden. Dirinya akan tunduk pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minggu pagi mengunjungi Car Free Day di kota Solo. Dalam kesempatan ini, Ganjar pun turut berbaur dengan warga ikut menari flash mob dengan iringan tembang jaranan. Ditanya soal pencapresan, Ganjar kembali menegaskan akan tunduk pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nasdem mengatakan bahwa Ganjar salah satu capres yang kita akan diusung Nasdem. Copras capres, baik jadi tegok ke. Hari ini statementnya dari. Ah, itu PDI coba berkali-kali. Bu Mega, misalnya. Ya. Apakah sudah ada komunikasi kepada Ganjar begitu? Dalam sejumlah survei Bursa Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo selalu masuk tiga besar. Faktor elektabilitas ini pula lah yang menjadi salah satu alasan Ganjar bersama Anies Baswedan dan Andika Perkasa diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.